Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi halal bihalal. Dan perpisahan komandan bener beli ora konon ta ora di cancel konon ora sebab kita ngerungu informasinya komandan pen balik je. Ya wis. Sebelumnya saya dari Ansan ya ragu mau datang ke sini karena di Ansan juga ada acara seminar membahas Kukmin Hukum dan kewirausahaan. Tapi ya tidak enak kalau saya tidak bisa hadir di sini. Menurut saya acara seperti ini sangat bermanfaat, sangat bagus. Selama ini kita kenal cuma berinteraksi cuma di Facebook atau di media sosial. Kali ini kita bisa interaksi secara langsung, tentunya dengan acara silaturahmi seperti ini. Dan nanti akan ada ini apa penggalangan dana. Sehabis ini mungkin ada penggalangan dana mungkin karena banyak teman kita yang lagi kesusahan. Di Anton sendiri ada yang lagi dioperasi ya, kalau tidak dari kita sendiri ya siapa lagi yang bisa membantu gitu. Dan perlu saya sampaikan bahwa visa saya tinggal 2 bulan lagi, itu sekitar bulan 9. Mumpung kita semua lagi berkumpul bersama, nanti kita berdiskusi untuk menggantikan ketua Ciber. Karena pengalaman sebelumnya waktu ketua kita pulang dengan cara mendadak, nanti akan susah sendiri gitu. Ibarat pitik ya kehilangan mboke tadi ya belaratan siper lagi. Untuk dari Ansan kami perwakilkan untuk Pak Ketua kanggo wakile anu siapa ku Wadarja aja menung-menung baik ku Siwal, wakil sing dego uncak mene. Kami akan segera mulai. Untuk Korwil Changwon, segera maju ke atas. Ah, dari Changwon kalau enggak ada ya, kita mulai saja dari yang kanan. Dari yang kiri. Salatullah. bareng-bareng A.